bisa membangun atau mengadakan proses manufakturnya gitu. Ya, mereka positif, tapi nanti kan itu betulnya itu ditindakan. Dan ada beberapa hal aturan yang juga sudah tapi yang pasti pemerintah yang bisa terbuka. Gitu loh, yang penting gitu kan. Nanti ada detailnya, aku bisa berapa item tuh, berapa ratus item tuh, kalau udah detail kan. Permintaan juga saya sudah sampaikan juga, ya mereka punya pertimbangan, nggak apa-apa. Kalau udah gini, Pak. Kalau Indonesia gini, setahun itu kita 49 juta ekor. Di mana itu yang produksi Indonesia ya. Nah, kita import 2,8 juta ekor di tahun 2023 ya. Di mana 85%-nya ekor. Berarti kan hampir 2 juta lebih ya. Kita import langsung ekor. Kalau ekor dengan angka itu kita udah sampaikan apa ini angka apa? Indonesia potensinya segini loh. Maksudnya nggak mau pabrik di Indonesia, ya kan? Ujungnya nanti siapa yang bisa lebih? Dan konsumen senang. Ini juga misalnya yang sudah sampaikan. Karena kan ini kan global ya, global supply chain. Jadi kita mau bisa memproduksi berapa puluh atau 30 komponen, itu bisa ekspor juga, ekspor komponen loh. Prinsipnya kan begitu, karena satu produk itu bisa ratusan komponen. Kalau kita misalnya menguasai apanya gitu, itu kan juga diekspor seluruh dunia. Kalau mau komponen itu ya dari produksi Indonesia, prinsipnya itu yang disampaikan oleh kita itu ke apa sih itu ya. Jadi kita juga harus bukan cuma pasar, kita juga harus ikut ambil bagian dari proses kemajuan teknologi di dunia begitu ya.